Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sultan Pinggiran, Juragan Karak ya. Kali ini Sultan Karak ini lagi berkunjung ke tempat pabrik ini. Pabrik saya, aduh, kalau nggak di sering-sering saya tekani, wah, anak buah itu main-main kerjanya, nggak bener itu main kerjanya ya. Tuh, ini kan, ini harusnya sudah masuk di selepan ini harusnya. Kenapa masih ditaruh di sini? Anak buah saya itu wah benar-benar cuman bayarannya doang yang diambil. Padahal ini harusnya udah dikemasin, udah siap kirim. Ngapain kok dikelemprakan di meja ini loh? Aduh, anak buah itu wah bisa saya pecat semua itu anak buah. Rewel. Kerja yang bagus. Ini teman-teman, ini adalah karak kualitas yang bagus ini ya. Ini sebelum saya kirim ke Eropa ini. Ini karaknya memang kualitas yang bagus, teman-teman. Ini yang bagus ini teman-teman. Ini F1 ya, teman-teman. Ini karak kualitas F2 dan ini yang super, teman-teman. Ini gimana saya nggak kaya? Karak ini harganya bisa bersaing dengan mobil busuk ini kok. Sony Setiawan terkenal di Samarinda itu juragan atau direktur mobil busuk. Kalau saya di Jawa, saya adalah ketua geng karak. Ngapain kerja? Iki tak telaten ya. Jadi dua ini. Sagi lo regone podo karo double kabin. teman-teman, saya kasih tahu. Enggak dari sini. Dari sini panas enggak? Nanti gelap. Nah, iya enggak? Bagus kan? Biar gantengan dikit kan. Masa sultan enggak ganteng? Teman-teman, tas baru ini. Ini tas baru. Kamu tahu isinya apa? Isinya duit, teman-teman. Sebentar saya ini tadi karak yang kualitas super sudah saya kasih tahu dan saya kasih ambil ini. Teman-teman. Bos harus pakai tas. Penampilan harus dijaga. Bos, ya. Waduh, maaf ini kotor. Bos. Ini teman-teman. Ini kayaknya karaknya ini aduh. Ini teledor ini. Anak buat teledor ini. Ini pasti pas grimis gak diangkat. Tuh. Jadi ada bercak-bercak hitamnya ini. Aduh. Dari sana biar gak gerak. Ini teman-teman, ini sebelum dimasukkan ke pabrik saya, teman-teman. Ini proses awal pembuatan karak ya. Ini karak basah, ini karak agak basah ya. Dan armada untuk pengiriman ke pabrik saya itu saya pakai ini, teman-teman. Jadi saya pakai mobil ini, teman-teman. Mobil pribadi saya ini, saya del-del ini. Buat nganterin karak aja saya mobil pribadi. Saya del-del ke ini teman-teman. Karena mobil sultan orang paling kaya. Setirnya ini teman-teman. Pakai ini teman-teman. Ini. Ini kok enggak bingung setir bundar ini loh, setir bundar. Ini jet pribadi saya modif. Ayo teman-teman. Kita langsung masuk ke pabrik ya teman-teman. Baik ya. Teman-teman, kita langsung berkunjung ke pabrik teman-teman. Wah, harus muter sini soalnya tadinya. Teman-teman, ini adalah pabrik karak saya teman-teman. Coba bisa dilihat. Tuh.
ini adalah semua mesin untuk mengurai karak supaya dari karak jelek bisa menjadi bagus dan harganya bisa selangit. Di sini saya proses karaknya itu. Tuh. Enggak main-main Sultan ini. Ini adalah proses. Nah, mesin satu ini untuk tadi proses karak baru masuk, terus saya ya, dikilang di sini diproses, habis itu keluarnya di sini ya, kadang juga keluar di sini gitu loh. Tuh. Ini mesin satu ya. Tuh. Ini ada contongnya ini teman-teman. Tuh. Bukan main-main tuh. Semua karena di kalau diyakinin itu akan menghasilkan. Contohnya saya itu. Saya bisa jadi kaya, jadi sultan karena karak. Tuh. Ini uang teman-teman, uang. Gue beli loh. Es batu. Ini pabrik saya ya. Biar nggak dibilang kita ini apa ya. Sebelum sesudah masuk mesin satu itu kita timbang dulu teman-teman. Tuh. Jadi karak tuh. Jadi benar mulai dari nol ya. Tuh. Karak saya kemasin di sini, saya masukkan di sini, saya timbang ya. Tuh, ini karak. Sebelum masuk ke mesin yang nomor satu. Setelah itu, teman-teman, ini kualitas mesin saya ini. Tuh. Ini mesinnya langsung dari Samarinda sana ini. Tuh, torpedonya ini, teman-teman. Tuh. Keluarnya di sini, teman-teman. Ini di sini pabrik. Tuh, keluar mesin keduanya ini di sini. Jadi sini melalui proses ini terus masuk sini, terus sini lagi, terus ini pemutihan karat itu. Terus keluar sini ya teman-teman. Tuh. Jadi terus mobil saya yang 24 tronton semuanya lewatnya di situ, langsung antri di sana. Tapi capek teman-teman. Pesanan karat memang lagi banter-banternya. Luar biasa. Sudah berapa menit? 7 menit. Aduh, saya masih ngecoper saja teman-teman. Capek. Ini nanti diganti ya, kalau fan belnya ini udah rusak diganti ya. Siap. Ya, diganti supaya hasilnya bagus. Pada nggak masuk semua tuh, teman-teman nggak masuk? Enggak. Libur ya? Libur. Oh iya ya, ini hari Senin. Di pabrik saya itu kan hari Senin saya liburkan ya sampai Minggu. Karena nggak ada mesinnya, liatin pabrik saya gini deh. Buat apa? Tuh. Nggak saya kerjakan orang-orang itu, kasihan. Biar aku aja yang kerja. Oke gitu ya teman-teman. Saya kasih tahu pabrik saya, pabrik karak, tempat di mana penggilingan karak. Dan yang tadi dari awal video sudah dijelasin kualitas karak A, kualitas karak B. Dan yang lagi ini ada kualitas yang baru lagi, kualitas super. Aduh, ini tadi anak-anak udah sarapan semua ya? Udah. Pakai apa? Pakai rawon apa cumi apa kepiting? Cumi ya biasanya. Cumi. Oh iya, harus makan harus enak ya. Paling tidak cumi ya. Jangan makan yang enggak enak-enak, udah jelek makan enggak enak. Aduh. Proteinnya enggak ada kamu nanti ya. Udah berapa menit? 9 menit. Aduh, ya mergawe ya buat nek duit iki ya Allah. Ya wis, dulur-dulur kabeh tetap semangat dengan kondisi seperti ini. Bukan kita aja yang merasakan, warga dunia merasakan. Doa terbaik saja. Karena dengan doa terbaik akan kembali ke badan kita yang baik pula. Buat saudaraku dimanapun Anda berada ya, jaga pola makan, perbanyak air putih ya, perbanyak juga makan buah-buahan, minum air putih sambil duduk ya biar baik ya toh. Terus yang sakit disehatkan, yang lagi sempit dilapangkan, yang lagi dililit utang segera dilonggarkan, dan yang lagi
kesusahan semoga dibahagiakan. Amin. Pokoknya terus berbuat baik dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa terus pantau di channel Mat Ordul atau bisa di IG-nya ya, Ordule, O-R-D-H-U-L-E-E. Nyalo sponsor jumbo skip, sabar dinteni, ben aku oleh bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.